Kamu tuh loh, semua dipotek. Pahit lah dodol daun. Per 5 menit langsung datang 3 kali. Aduh, maklum orang kampung ya. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini mau baru mandi sore. Dan update kali ini, Mama sudah merasakan kontraksi dari pagi. Tapi kontraksinya tuh kalau sekali datang itu memang per 5 menit, cuma sekali datang 1-2-3 kali, terus hilang lagi gitu, terus ntar jeda setengah jam datang lagi. Jadi memang kontraksinya belum stabil. Jadi sepertinya si kontraksi memang belum kontraksi untuk lahiran gitu ya, masih kontraksi awal-awal gitu. Ini dia nih si baby nih, dia mancung banget hari ini. Dan itu ngapain itu? Olahraga dong. Oh my god, mami tua dan si mungil. Hai, lagi ngapain? Ini anak. Hah? Makan kacang pakai sumpit. Tahu. Wah, salad kita sudah sampai kayak pohon nah. Harus dipetik. Kita lihat ini ada stroberi. Mami tuh mau petik stroberi. Tuh. Ya maulah. Ih, banyaknya. Wah, cepet-cepet sebelum busuk. Bujubuning. Jangan busuk udah. Enggak ada anu kan ini kan. Udah di kecoaknya kan. Ih, udah ada yang busuk, Mek. Iya, makanya sayang aduh, banget. Sayangnya. Ambillah, kemarin kita enggak petik soalnya. Aduh. Biasanya tiap hari dipetik. Aduh. Airnya metik tobeli. Iya. Udah dulu. Ini enggak apa-apa. Ambil aja. Nanti pada makan bekecot. Ya, elang. Itu deh, itu udah gede. Tak bosok yang di sini. Wih, puji Tuhan belum. Belum dimakan kecoa yang paling gede, men. Sayangnya ya. Ini udah bosok. Ini udah bosok. Itu udah di ujung sini nih. Itu nih. Di bawah sini mudahnya aja enggak rusak. Oh, enggak rusak, belum rusak. Masih bisa lagi potong. Ini lagi gede. Ini sini. Wah. Panen stroberi, guys. Sebelahnya kayaknya udah bosok ya. Udah bosok, itu udah jelek. Waduh. Udah hambur-hambur. Ih, ini yang paling seksi. Stroberinya. Aduh, maklum orang kampung ya. Di kampung pun gak ada pohon stroberi. Kalaupun ada pasti kecil-kecil. Kita makan dulu. Enak. Ini tuh juga dipotek dikit ya, rasain. Emang bisa dirasain gitu doang. Kan kayak sayur nih, ganja kan. Astaga, dragon. Gimana? Ameh? Enggak. Kayak daun singkong. Kayak pucuknya daun jambu klutuk kalau kita makan sakit perut itu, nah. Walah. Aku mau petik cabai ini, ada yang merah kulihat. Banyak yang merah. Kerasnya. Tuh. Ada satu cabai merah. Itu lagi di sana. Ya, kebunnya. Kenapa? Ini nah raspberry. Kenapa sih? Tunggu dulu. Ini apa ini? Raspberry, ya ambillah. Kok di Prancis sih kalau tambuas? Ya ya beda lah bahasa Prancis sama ya bahasa. Aku suka banget ini. Petiklah. Tambuas. Kita pikir dia enggak akan berbuah, ini kita bawa dari rumah lama. Oh, kita tanam lagi sana-sana nah. Dia menjal tuh, udah nongol anaknya. Coba lihat. Lah. Sebenarnya ada dua, satu mati. Waduh, enak banget. Mau lihat tekoda. Cabe, raspberry, stroberi. Ujungnya, wih, ya ampun. Lumayan kan? Kesiannya, yang enggak punya pohon beginian di kampungnya. Soalnya mahal loh, beli di supermarket. 100.000, men. Berapa ratus gram. Tomat. Buah fig. Ini buah apa, Nob? Iya, buah apa? Itu. Mana sih? Ini mirabel ya? Jangan dulu, belum, jangan dipegang-pegang. Mirabel, oh. Bukan itu buah persik. Udah mulai merah-merah. Itu udah mulai merah dia. Fig. Terong. Yang kayak gini udah masak ya? Fig. Ini juga merah, nah. Aduh, udah merona. Bahasa Indonesia buatin. Buah surga. Ya ini udah satu matang, ambil lah. Ini udah lembek loh. Ini kalau matangnya lembek memang gini kan? Iya. Kok aneh? Memang gitu. Aduh, aku takut hancur. Wah.
Enak itu. Enggak busuk kan ini wangi? Enggak. Terus gigit lah. Gigit. Coba gigit. Enggak pakai cuci kan, Men? Ih, organik, Men. Lap dulu bajuku. Manis, Men. Enak. Kamu masuk surga kamu makan. Jangan dulu kan, masuk kan, surga. Enggak. Kamu jangan aku masuk surga. Katanya kan buah surga gitu loh. Ya ampun. Kalau orang sini biasanya dikeringin gitu, tapi Miki suka dimakan fresh kayak gitu. Kasih menta, menta mau cobain ini Nang? Menta, Nana, buahnya Nak. Tadi kamu mau petik kan? Nah, baru. Hati-hati, hati-hati. Kakinya. Masih dinai. Enak. Lagi. Pina musti minta lagi. Sini sini tak petik. Tuh, petikin. Udah harus pakai kuku Men. Oh enggak. Iya. Oh begini. 1, 2, 3. Duh, aku jadi ingat sejam. Ini juga nih tomat-tomatnya banyak. Banyak-banyak. Kasih lihat dulu aku makan tomatnya nah ya ampun yang ditanam. Pokoknya enggak ada urusan vitamin aja semua ya Men. Vitamin Men, makan malammu ini aja lah udah ya. Iya. Enggak masak lagi kita ya. Itu pohon tomat, di bawahnya itu kentang. Hah? Jadi nanti kita panen kentang. Jadi dia tuh tomato potato. Enak, enak rasa tomat. Ya iyalah mas, rasa cabai. Aduh, bikin aku kontraksi aja kau. Apa, stroberi? Tomat. Mau tomat? 1, 2, 3. 1, 2. Ini juga? Ini juga kah? Enggak mau. Kamu? Nah, stroberi ambil nah. Sudah lah, gak usah dicuci anak, sehat kok. Ini juga. Ini juga. Ini juga cabai. Mau cabai? Ah. Dia suka. Waktu kita di Kroasia, wih banyak pohonnya Rin, gede-gede Rin. Pinggir jalan. Kayak apa ya? Kayak ada buah di Indonesia mirip-mirip. Apa? Kayak melon lembek gitu kan? Melon lembek. Kayaknya. Oh. Enak sih. Apa enggak? This is my favorite. Dari sejak jadi au pair dulu. Nenek sama ibu angkat kalau beli kue tar framboas itu ada banget yang favorit kami. Kebetulan aku sama Ines suka banget itu. Jadi kalau bagi dua harus benar-benar diukur pakai penggaris sentimeter. Supaya saking adil. Enaknya gitu ya gitu kue. Saking enaknya. Karena kalau enggak bisa perang kami Men. Oh iya gitu. Oh si Ines itu BTW adik angkatnya ya. Adik asu apa adik angkat ya. Ibu sama mama. Siapa Zoe? Bravo Zoe. Dan kontraksi mulai menghampiri geng seharian ini cuma dia masih kayak ya memang belum apa ya belum teratur, belum stabil banget gitu. Jadi kontraksinya itu datang kayak per 5 menit langsung datang 3 kali. Maksudnya bukan dalam 5 menit 3 kali, tapi 5 menit, terus datang lagi 5 menit, terus datang lagi 5 menit. Habis itu hilang, gak ada lagi. Nah, setengah jam lagi datang lagi kayak gitu-gitu. Jadi memang dia belum stabil. Makanya ini masih santuy aja di rumah. Kita lihat sampai nanti malam kayak gimana. Ini si Bibi masih gerak-gerak gitu sih, masih aktif gerak. Masih mencari jalan untuk keluar gitu loh. Semoga semua sehat-sehat. Nah, ini datang lagi nih. Aduh. Dia kalau datang langsung meruncing. Dia kalau datang langsung cuk gitu. Mami tuh udah datang, Nak. Aduh. Wih, mancung banget nih. Kerasnya. Ah. Mau saying hello ya, Nak? Mau keluar sudah ya? Menonjol banget dia. Ya ampun langsung berubah bentuknya. Iya. Iya sayang. Mengeras. Wow. So sportif ya. Udah ngebayangin kamar bersalin ini. Cung cung cung. Aku tinggal nulis apa ngisi dokumen. Bergerak ke kiri ke kanan. Iya, terus nanti kan kalau apa kontraksi datang dia tuh mengencang gitu mancung. Terus nanti dia reda lagi tuh, balik lagi. Untung ada mami tuanya kan di sini kan. Jadi kalau aku sama abang Arjen langsung ke rumah sakit, ada yang jaga Kidos gitu. Kidos enggak sendiri. Kita enggak perlu repot
nelpon Inang tengah malam atau nelpon Tati kayak gitu. Kebetulan ini si Tati Niki juga apa lagi summer holiday gitu, dia 2 minggu. Jadi kata dia anytime dia tuh bisa di calling kalau umpamanya aku memang sudah harus labor gitu kan. Dulu aku kakak Menta ngerasain hal ini tuh sampai dari Selasa sampai akhirnya dia Sabtu lahir, bayangkan kalian. Janganlah, cepat aja nanti keluar, tengoklah. Abang Kocik. Abang, ntar lagi jadi abang ini, si gemas. Ini ya. Kan si abang lagi gawe, terus aku tadi WA, udah ini loh kontraksi udah lumayan gitu kan. Dia langsung bilang, aku pulang kah gitu loh. Aku pulang terus kita langsung ke rumah sakit. Enggak, aku masih pantau dulu. Dan kalau kita tuh sudah pernah melahirkan gitu tuh, kayak tau lah feeling-feeling. Kalau masih bisa ditahan itu biasanya itu masih apa ya, kontraksi coba-coba gitu loh. Dan mungkin malam ini aku bakalan ngetes di bathtub. Jadi di sini tuh ada bidan tuh bilang kalau kita berendam di air hangat dan rasa kontraksinya itu makin menjadi-jadi, itu tandanya itu udah kontraksi mau melahirkan gitu loh. Tapi kalau kita berendam di bathtub dan kontraksinya masih biasa-biasa aja, masih bisa ditahan dan apa ya, jeda waktunya itu masih gitu-gitu doang, berarti itu masih kontraksi coba-coba. Berarti itu hanya apa ya, si baby itu masih mencari jalan gitu loh, masih ngedorong-dorong aja dari dalam seperti itu. Jadi jangan panik. Dulu aku waktu sama kakak Menta tuh panik, makanya sampai 3 hari di rumah sakit, ternyata dia tidak lari lahir. Pulang satu malam di rumah, balik lagi besokannya, baru dia lahir. Kenapa nangis tuh? Siram-siram ya, Bu. Iya, Bu. Ya, kalau saya nggak kerja nanti nggak dikasih makan, Bu. Capek deh. Demi sesuap nasi, Bu. Demi selembar euro, ya? Iya. Demi uang jajan, Bu. Demi euro. Mahal soalnya selembarnya. Benggolannya 17.500 satu benggol. Satu benggolnya 17.500 ya. Kalau lembar berapa? Sadis. Satu lembar 5 euro baru lembar uang 5. Ini daun kates nih. Oh, bisa di. Wah, oh iya Kak. Pepaya, enggak iya. Ngarep. Aku enggak ngarep katesnya. Oh iya betul. Enak oseng-oseng daunnya, cuy. Walah. Coba kupotek dikit. Betulan kan ini kates. Kamu tuh loh, semua dipotek. Pahit lah dodol daun. Betulan. Betulan daun kates iya. Kan. Ish. Dodol dipelihara. BTW kamu enggak ada bawa dodol ya? Kamu mau suruh aku bawa apa lagi? Sudah sampai setengah ton ya. Itu cuma sisa kolor aja, underdeal aja, di koper kutu. Sisa lorko. Selesari kaya. Apalagi tadi kamu bilang? Iya, lupa ya. Mesa seres. Oh iya, seres. Astaga. Ini terong udah bisa dipanen ya? Belum. Belum kah? Belum lah. Itu di belakang juga loh. Dua udah. Besar. Iya. Ya memang terongnya terong hitam keles. Mana aku tahu? Emangnya terongnya berubah warna? Tahu ini beli di pasar ungu, udah warnanya ungu aja gelap aja, udah bisa dibeli. Tuh, siapa di situ? Itu mami tuanya lagi manasin makan. Dan mama lanjut ke gen vlog selagi masih bisa aktif, kenapa enggak gitu kan? Daripada bengong-bengong dan merasakan nikmatnya gelombang cinta. Jadi lebih baik kita pakai untuk bekerja biar rasa asoy gay boy-nya itu enggak makin gimana gitu. Untuk ibu-ibu yang udah pernah hamil, udah pernah melahirkan pasti tahu bagaimana rasanya. Ini masih bisa ditahan. Jadi itu level rasa sakitnya itu masih geli-geli ngilu doang gitu. Jadi ya masih bisa bekerja, masih bisa kemana-mana ya kita Irin ya. Kemarin aja kita nge-mall. Hebat banget. Nyetir sendiri, Bo. Bayangkan nyetirin kakakku kita ke mall. Luar biasa. Gak lahir tanggal 19, pas due date-nya masih bisa round-round kemana-mana dong. Nyetir ke mall, nyetir ke kota, ngantar bakso ke Klaten. Luar biasa memang. Aduh. Kamu ngapain ke bathtub, Men? Tadi
baru 2 menit yang lalu nih malah lagi kontraksinya gimana sih? Oh iya, jadi baby number 4 sedang berenang-renang, sedang mencari jalan, mencari jalannya, mencari jalannya ya geng. Nanti gitu keluar panggil nangisnya, wah, 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 gitu ya nak ya, panggil mami tua ya, mami tua, wah, wah, gitu ya nak. Mami tua udah di sini kok. Ini kayaknya anak ini bakal ada miripnya sama aku ini. Mirip dagunya kali anak ya, belah dagu kayak mami tua dan opung boru, oke? Okay? Mamamu emosi. Sebentar lagi aku dilempar muk yang gede ini. Tapi tak apa-apa. Karena mau kamu mau keluarkan ya. Soon to be mom of 4. Kamu yang mau melahirkan, mami tua yang merinding disco. Sayang, baik-baik ya nak ya. Kamu lagi main bola kah di dalam sana? Aduh, udah sakit pinggangnya mamamu. Ini harus kena sakit ini. Aduh, men. Kayak gini kan rasanya lahiran. Gile. Padahal dulu kerja main masak-masakan. Sudah mau terberanak aja jadi 4. Lu main masak-masakan, main ibu-ibuan. Pipi. Kemas. Cium pipi. Auf mal. Bald. Ist alle. Geht gut, Zick. Sekarang makin strong.